kabar semuanya? Sekarang aku mau unboxing dan dekor sketchbook ini, Etcher sketchbook. Aku punya ukuran A5. Ini sebenarnya hadiah ulang tahun aku dari tahun lalu, cuman baru sempat aku buka sekarang. Bisa dilihat ya, ini masih ada di plastik. Covernya sepertinya dari kanvas warna putih, jadi supaya nggak kotor makanya mau aku dekor. Aku punya ini yang cold press. Cold press itu kan teksturnya sedang ya, cuman ini pas aku raba teksturnya tuh kayak nggak kerasa, lebih mirip hot press. Tapi yang nggak tahu ya, nanti dicoba dulu, mungkin kalau udah coba lebih kerasa cold pressnya. Bisa dibilang ini sketchbook termahal yang aku punya saat ini. Jadi agak deg-degan juga mau ngedekor covernya gitu. Tapi ya mari kita coba saja. Oke, jadi yang mau aku pakai untuk ngedekor itu cat akrilik. Ini cat akriliknya yang murah sih, Meris. Lalu ada akrilik ink. Aku cuman punya 2 warna. Dan warna-warna yang aku pakai ini dominan warna biru gitu ya. Aku tuh ngeliat orang di YouTube yang ngedekor cover sketchbook Etcher-nya. Dia tuh nyoba medium-medium lain. Dia coba cat air, coba juga marker gitu. Tapi yang lebih berhasil atau yang kayaknya paling bagus itu cat akrilik dan terutama akrilik ink. Cuman aku tuh akrilik inknya cuman ada 2 warna, jadi aku campur dengan cat akrilik yang biasa gitu. Apa yang mau aku buat aku juga gak tahu, tapi ya kayak ala-ala abstrak aja. Gimana hasilnya nanti dilihat, kalau misalnya ada yang aku gak suka ya tinggal aku timpa aja. Oke, beres. Jadinya kayak gini. Ya ginilah. Agak abstrak-abstrak gitu. Ini bagian belakangnya. Jadi ya dominasi warna biru. Tapi yang bagian ketebalan cover ini kayak masih kelihatan putih-putihnya. Itu ntar lah nanti aja kapan-kapan aku warnain kalau nggak males. Dan setidaknya dalamnya masih bersih ya. Aku alas soalnya pakai koran sama pakai double tip. Ya, ginilah jadinya. Semoga aku bisa nyelesain sketchbook ini dalam waktu yang tidak terlalu lama-lama banget ya. Aku kadang nyelesain sketchbook bisa hitungan tahun soalnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Bye-bye.